Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jumpa lagi dalam video kali ini. Macam aku kata tadi, Wing nak keluar album baru. Awi kata dalam term ni juga akan keluar sebab dia kata 6 lagu dah siap, cuma tunggu lagi 4 semua tergedala sebab PKP. Mereka tak boleh nak report ke apa, tak tahulah tu masalah report kan. So, satu yang aku ternanti-nanti tertunggu-tunggu, adakah album ni boleh letup macam sebelum-sebelum ni, album yang ketika Joe masih ada. Dan kita pun tahu line up baru dia daripada lah ni adalah Syam, Kanye West. Album pertama dulu, apa nama album pertama dulu, dia yang record, dia yang main gitar sebelum Joe masuk. Dan seorang lagi lah Ed Sheeran, yang kita tahu daripada kumpulan apa nama apa Pistol apa Project Pistol, itu aku lupa. Okey, apa sebab aku nak buat video cerita pasal sebab Blue Wings ni adalah aku agak ralat sejak-sejak Joe keluar. Aku sependapat dengan apa para follower subscribers aku dalam YouTube aku. Mereka banyak kata Joe dah tak ada, Joe dah tak syok. Bila Joe tak ada, Wing tak syok. Wing macam hilang nafas, hilang irama. Tapi apa yang dia mereka cakap tu pasal betul eh? Sebab kita semua tahu Joe bukan satu calang-calang gitaris yang bukan calang gitaris yang biasa lah. Dia ada satu yang gifted yang gitaris main kiri. Lepas tu dia punya solo apa, mendesuk, mendayu-dayu solo dia. Kalau dia goreng gitar tu melekat lautak orang sampai nangai tak tidur pun duk main lagi, terbawa-bawa solo dia. Ini salah satu anugerah untuk dia. Yang menjadi kerisauan adalah bila adakah Syam dengan Adri boleh carry, boleh bawa atau boleh set level yang ditinggalkan oleh Joe sebelum ni? Kuasa berat tu. Aku yang membesar dengan lagu-lagu Dracula, Wings, Blaster dan banyak lagi lagu rock, aku rasa penerimaan orang tu dalam album ni kuasa kurang. Yalah, kita tengok balik sejarah. Dulu pada tahun 1993 Joe pula Awi dah aku, Awi biasa keluar daripada Mula Wings. Dan tapi masa tu Mula Wings gantikan tempat Joe mula-mula dengan Mel. Masa tahun 1995 ada tajuk album Orang Asing. Semalam, kalau kita ingat ni lagu Semalam Yang Hangat, Lena di Uli Intan. Satu pun album dalam terjual pun tu ada agak 158,000 unit. Aku rasa tak jauh mana pun kesan dia. Okey, 1996 Mel lah keluar, ganti juga dengan Moose daripada Pulau B. Satu pun tajuk album tu Biru Mata Hitamku. Album dia tu masa tu kurang sikit, 126,000. Tapi kalau ikut pun time term tu dah banyak cetak rompak. Sebenarnya kuasa sale dia pun sebenarnya mungkin dalam double lah, 200,000 lebih juga. Moose sempat rekod lah 3 album kot, tak silap aku. Dan tak, semasa tu kita tak nampak Wings tu jatuh. Betul dia mesti boleh maintain lagi walaupun Awi dah keluar. Awi dah memang top lah. Awi dah jadi pelakon dan siap keluar solo, album solo dia. Tapi Wing masa tu pun nampak sikit, tapi dia masih tak jatuh teruk lah. Orang tak muflis lah. Dia tu dia jatuh sak sikit, lepas tu dia naik balik dia naik balik pada level asal dia. Tetapi kalau kata Joe Wing keluar, bukan kata Joe Wing pula, Joe Wing dah keluar, apa rasa adakah perkara yang sama akan jadi? Maksud dia masih boleh mengekalkan dia punya populariti, dia punya followers dia? Susah weh, susah. Sebab apa? Sebab Joe dah jadikan Wings tu
dia adalah wing. Tanpa dia, macam wing sudah hilang setengah dia punya strength, dia punya kekuatannya. Dan Joe ni pula satu kan gitar, adalah gitaris yang aura sendiri. Pasal dia setiap kali dia naik ke pentas, kita akan tengok. Kita tengok dia main. Ya, kita tengok Owen nyanyi juga, tapi kadang-kadang ramai yang akan tengok dia main. Sebab apa dia punya, dia ada something lah kat dia. Kalau kita tengok, kita rasa apa, dia membawa kita sekali sama, walaupun dia main gitar, dia membawa kita sekali sama ke alam dia. So dia tengah apa yang dia tengah feel time tu, kita apakah feel macam dia. Dan kena ingat juga, Joe adalah salah seorang yang gitaris yang biasa jadi hero dalam filem Putra, tak silap aku. Ya, memang tak silap lah. Dalam filem Putra jarang, tak pernah dengar sebelum ni. Kalau nak ambil berlakon pun, mestilah penyanyi lah. Jarang orang nak ambil gitaris satu kumpulan nak jadi hero. Kalau jadi berlakon undangan, berlakon extra tu, itu cerita lain. Dan Joe dah tinggal satu pokok yang cukup tinggi. Dan kalau kita tengok pun, kesan-kesan dia sampai orang yang komen dekat apa nama aku punya YouTube tu, ada satu video masa tu Prime Domestic main Joe lah, main lagu sejati. Ramai orang masuk komen, ramai masuk komen, semua nak Joe, semua nak Joe balik pada Wings. Tak kira lah daripada Malaysia sendiri, itu telah lah. Dari Indonesia pun ada, dari Filipin pun ada yang minta dia kembali pada Wings. Dari itu kita nampak kekuatan Wing tu melampir, memang tak ada perlu dekat pada Awi sangat pun. Dan ini dapat aku tau, puan nak kecam tuan puannya pasal, tapi ini dah dapat aku yang kelas lah. Sebab aku rasa memang kalau untuk kali ni agak berat lah untuk Wing. Tapi kalau dia berjaya, aku ucapkan tahniah. Apa-apa pun aku tetap nyokong Wing, walaupun Joe terak, tapi macam petalah. Okey, dia tak macam dulu sebab aku rasa feel tu hilang. Aku nak feel tu bila aku nak Wing. Sebenarnya Wing bagi aku adalah 4 orang ni. Awi, Joe, Eddie dengan Black. Terak so kalau salah seorang benda ni, kau Wing namanya. Alright. Okey, itu saja pendapat aku. Kalau hangpa ada pendapat apa-apa boleh komen kat bawah. Hangpa jangan kecamlah aku. Kalau boleh lah, tapi kalau apa nak kecam tu, nak kata apa. Apa yang katakan tadi semua ikhlas dan persen daripada aku. Aku minta maaf banyak-banyak kalau dia tergurih, terkasar apa-apa sepanjang video ni berlangsung. Okey, harap jangan lupa subscribe, jangan lupa share video ni. Okey, terima kasih, see you in the next video. Bye-bye, rock never die.